ini guys, eh, perlawanan yang terakhir petang ini, iaitu daripada pasukan Kruani CKPD bertemu dengan Kruani Kuza. Ya, okey guys, kita lihat di sini Kruani CKPD. Kruani bila pula live map besar, mana tahu koko saya minat ambil tim tu. Ah, malam ni. Malam ni ada final. Alright, kita lihat Kruani CKPD diwakili oleh Alif Zilmut War, Bintang-Bintang dan Ken. Manakala pasukan Kruani Kuza diwakili oleh Lex God, 16Y Kuza, Jen dan Wan berjaya dijatuhkan, berjaya dilobikan nampaknya. Kuza disekarakan juga di situ nampaknya. Oh, dijatuhkan. Alif tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kruani CKPD. Satu lawan dua dan akhirnya dilobikan kemenangan yang pertama untuk pasukan Kuza. InsyaAllah malam ni muncul. Baik. Masih. Ada support Jen Wa. Okey, mantap. Welcome guys. Welcome. Kita pergi ke round yang kedua guys. Round yang kedua, pertemuan di antara Kruani CKPD bertemu dengan Kruani Kuza. Alright, kita pergi ke round yang kedua guys. Round yang kedua, pertemuan Kruani CKPD bertemu dengan Kuza. Dan itu dah Zilmut War disekarakan. Ah, itu dah Wan bersorangan saja dan berjaya dijatuhkan. Alif QQ juga dijatuhkan di situ. Sempat untuk diangkat semula. Kita lihat di sini 3 lawan 3. Lex God, Yuza, Kuza dan Jen untuk pasukan Kruani Kuza. Bertemu dua orang daripada pasukan Kruani CKPD, Alif dan Bintang-Bintang sahaja. Zilmut War berjaya dijatuhkan. Dan itulah Lex bertemu dengan Alif. Satu lawan satu. Mampukah Lex? Ui, Mana dia Alif? Ah, itu dah Alif. Dah berjumpa dan akhirnya Alif berjaya meratakan Lex God. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Kruani CKPD. Satu untuk Kruani CKPD, satu untuk Kruani Kuza. Sorry bang, lag. Saya ngelag ke awak ngelag? Okay, kita pergi ke round yang ketiga guys. Kedudukan mata satu sama. Alright, itu dia Alif QQ. Keluar masuk balik. Dia nampak satu squad yang menunggu saja guys. Menunggu untuk dia keluar daripada kepungan. Kepungan gluol ini. Let God saja. Kuza dari mana pasukan Kuza. Berlari-lari sahaja di situ. Ada kena berjaya untuk backstep pasukan Kruani CKPD. Oi, naik. Abang, spek Jen bang. Satu-satu. Tak pun saya buat random je. Boleh, saya buat random atau saya spek satu-satu. No. Saya spek random je lah. Macam mana? Nak spek satu-satu sampai lobby ataupun random? Satu-satu, okey. Let's go. Alright, kita lihat.
Let's go. Dia buat apa tu? Mana dia enemy? Mana dia enemy? Enemy, enemy internet. Nampaknya kronis kibili tinggal berdua. Tinggal seorang saja. Alif QQ. Alif QQ saja yang tinggal untuk pasukan kronis kibili. Dan itu dia kemenangan yang kedua untuk pasukan Kronikuza. Kronikuza. Alright, kita spek untuk 16Y Kuza pula. Spek Jen Ming. Sabar, sorang-sorang. Cakap sorang-sorang, guys. Aduh, eh, macam mana lah saya nak cast ni? Saya nak ngecast, guys. Kena tengok semua. Tapi kalau korang nak saya spek sorang-sorang, kita spek sorang-sorang je lah. Saya nak caster. Saya nak casterkan saya. Kena tengok semua. Takkan saya nak caster. Okey, Kuza melompat. Kuza menaiki van. Kuza menaiki van. Dan melompat, menukar weapon. Dan membuka glue wall. Ah, takkan macam tu, guys. Saya kena tengok semua. Behel tak? Behel tak? Macam mana? Random, random, random eh? Random eh? Okey, baik. Okey, baik. Alright, kita pergi ke Zell Mode War. Zell Mode War. 3 serangan saja untuk pasukan Kurani. Skip ini berjaya untuk mengangkat semula rakannya. Tetapi telah dijatuhkan. Zell Mode War. 3 serangan saja. Akan berhadapan dengan 3 orang daripada pasukan Kuza. Kuza, Jen, Just One. Oh, 3 lawan 1. Zell dapat Just One dan akhirnya dilobikan oleh Kuza. Kemenangan yang ketiga untuk Kuza. Weh, kesian tu tak? Weh, weh, mulut dia nak dekat. Itulah tu. Dah, kalau apa orang cakap, kalau random dia ada banyak bahan lah, banyak bahan untuk kita olah. Faham tak? Untuk kita olah. Tapi kalau satu, tengok seorang je, seorang-seorang, dia kita nak olah tu benda yang dibuat. Susah ha. Agak menyulitkan. Okey. Alright, kita pergi ke round yang kelima, guys. Round yang kelima, pertemuan di antara Kroni. Kroni SKBD bertemu dengan Kuza. Kroni Kuza. Nampaknya kedudukan mata 1 untuk Kroni SKBD, 3 untuk pasukan Kroni Kuza. Ya, betul eh, itu dah tu. Saya random je. Korang nanti korang boleh tengok ni, boleh tengok replay dekat YT. Okay, random. Lepas tu seorang-seorang saya tengok juga. Nanti korang tengoklah konten tu. Okay. Alright, kita pergi ke round yang kelima. Round yang kelima untuk pertemuan di antara Kronis KBD bertemu dengan pasukan Kronis Kuza di sebelah dalam Genwa. Disekerakan di situ. Dia dikejar oleh pasukan Kronis KBD dan juga Kenchina. Kenchina 3 serangan saja untuk pasukan Kronis KBD. 1-3 dan lain yang dilombikan di situ. Kemenangan yang keempat untuk pasukan Kronis Kuza. 4-1, guys. 4-1. Nampaknya Lex God dengan 3 kill, Kuza dengan 5 kill, Gen Wa dengan 2 kill dan Wan dengan 7 kill. Gen tu main power je lah. Alright, kita lihat mata yang keempat. Mata yang keempat untuk pasukan Kroni Kuza. Alright, mana dia? Round yang keenam, guys. Round yang keenam. Pertemuan Kroni SKBD bertemu dengan Kroni Kuza. Kedudukan mata 1-4. 1 untuk Kroni SKBD, 4 untuk Kuza. Dan itu dah Kenchina. Kenchina disekarakan di situ. Kenchina disekarakan. Dan sempat untuk menggunakan aloke. Kuza, Kuza disekarakan. Kenchina dapat Genwa dapat Kuza dan Kenchina dapat, guys. Nampaknya tinggal 3 orang saja untuk pasukan ini. Alif dijatuhkan, Delmot War dan bintang-bintang saja yang tinggal untuk pasukan Kronis KBD. Kuza dijatuhkan, Genwa dan Wan saja yang tinggal untuk pasukan ini. Itu dah Wan, 3 serangan, 1-2 nampaknya. 1-2, Delmot War dan bintang-bintang untuk pasukan Kronis KBD. Manakala Wan 3 serangan saja untuk pasukan Kuza. 1-2. Adakah Wan berjaya untuk dilobikan?
Wan dapat Jailmore War dan satu lawan satu, guys. Satu lawan satu di antara Wan bertemu dengan bintang-bintang. Mampukah Wan menewaskan bintang-bintang ini? Satu lawan dua. Oh, Zil berjaya diangkat. Berjaya dihidupkan semula. Kita lihat di situ. Hai, satu kembali berdua. Satu lawan dua, guys. Satu lawan dua. Wan dengan 7 kill, guys. 7 kill. Damage 2,400. 2,400. Kita lihat. Adakah berjaya untuk meratakan. Wih, merah-merahnya aim dia. Merah-merahnya aim dia. Dan akhirnya dilobikan oleh bintang-bintang, guys. Bintang-bintang berkelipan. Nampaknya kemenangan yang kedua untuk Crony CKBD. Damage 2,400. 1,000. Wih, damage kau-kau lah untuk Kuza. 2,000. Gen War 2,000. 3 kill 2,000. Gen War 3 kill 2,000. No. Sekejap kita tengok sekejap. Wih, lain macam ni, guys. 3 kill 2,000. 6 kill 2,000. 7 kill 2,000. Oh, ini Zil War pun 3 kill 3,000. No. Zil lain macam Zil ni. Ya, kita tengok seorang-seorang. Kita tengok seorang-seorang yang damage yang terlebih dari ni. Kill damage dia yang apa, terlalu menyeramkan damage, guys. 3 kill 3,000. Tengok 3 kill 3,000. Sabar. Kita tengok. Zil Mode War. Macam AOM headshot tu. Zil Mode War. Itu dah. Bintang-bintang. Oi, Zil. Tinggal berserangan. Zil tinggal berserangan saja untuk pasukan Kronis KBD. Tapi hijau kuning-kuning je. Dan itu dah dilobikan oleh Lex. Lex God. Alright, kita tengok di pasukan ini. Pasukan Crony Kuza pula, guys. Crony Kuza. 6 kill 7 kill. Lag lah bergiar. Saya lag ke? Gina. Saya lag ke awak lag? Once. 7 kill 2. Jenatul lain seringgit. Tak tahu. Yang lain lag tak? Yang lain lag tak? Yang lain lag tak, guys? Tak. Jena seorang lah. Jena yang lag tu. Alright, kita lihat di round yang ke-8. Kita lihat di round yang ke-8, guys. Oh, let's go. Dia sekarang kan di situ. Jenwa juga sekarang ada kena berjaya untuk menjatuhkan seorang daripada pasukan Kuna ni. Oi, Kuza dijatuhkan. Adakah sempat untuk diangkat? Let's go. Jenwa juga telah dijatuhkan. Wan. Adakah Wan berjaya untuk meratakan? Oh, dia dapat bintang-bintang. Ui, merah-merah bosku. Dah kena pun merah. Sabar sekejap. Kita tengok sekejap. Just one. Wih, gila, guys. Dah kenok pun dapat merah tu. Dahsyat bosku. Mata yang kenam untuk pasukan Crony Kuza. File. Dia macam lah, guys. Sekejap, kita tengok. Gentle file hati-hati. Tak, dia macam kenuk kan. Kenuk kan. Kepala kat tempat lain. Tapi tembok merah. Dia macam mana? Kalau nembel nanti macam mana? Tak buat apa-apa pun. Ha. Dah lah. Apa? Garena juga dipersalahkan.
Alright, kita lihat di situ Let's Go dan Deal Mode War Barjaya dijatuh. Oh, tu nampak tu. Nampak tu. Ih, dekat mana ada kuning? Moda tu. Boleh macam wan, boleh macam wan. Alif tinggal berserangan saja untuk pasukan Kurani KBD ni. Kurani KBD. Wan ni boleh macam wan. Deal Mode War, Deal Mode War tinggal berserangan saja untuk pasukan Kurani KBD. Kurani KBD. Oi, Alif berjaya diselamatkan. Ah, tengok dekat dia tembak, dia tembak kena kelompok merah. Mana dia? Mana dia? Tak kena, tak kena, tak kena. Eh, tu dia Wan berjaya dapatkan bintang-bintang. 2 lawan 2. 2 lawan 2 guys. 2 lawan 2 untuk pasukan Kurani Kuza bertemu dengan Kurani CKBD. Jen, 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 Jen 3000 juga. Jen, kita tengok aim dia. Tak kena, tak kena, tak kena. Tak mengenai sasaran nampaknya. Oi. Tu nampak merah. Tak ada kuning weh. Tak ada kuning weh. No. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Kurani Kuza. Kurani Kuza guys, itu dah Gen War berjaya untuk mendapatkan MVP di match kita yang pertama ini guys. Match yang pertama nampaknya Kurani Kuza berjaya untuk mendapatkan kemenangan dengan keputusan 7-2. Alright, kita akan pergi ke match yang kedua. Match yang terakhir untuk perlawanan di antara SKBD bertemu dengan Kuza. Ui, dah Aisyah bos. Suruh Jen main pau, Jen main pau. Jen pun padu guys. Jangan ganti beri. Okey, beri, 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 beri. Beri, kita akan pergi ke match yang kedua. Nama dia Afi. Jen tu. Anomaly wants idola aku. Support Shebat. Anomaly wants idola aku. Okey, Kurani Kuza dah masuk. Pengel Jen tu Afi Bung. Jen Afi, 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 Jen Afi. Saya kena ingat dulu. Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi. Apa lagi geng? Omali One berasi geng. Ha. Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi. Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi. Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi, Jen Afi. Jen Afi, Jen Afi. Ha, ingat, ingat, ingat. Siapa Amar Anomaly Wan? Ramai, ramai geng. Wan gila-gila lah Wan. Awak jangan panggil Wan boleh pula. Awang man, nanti lah nak. Korang tulis lah nama korang guys, senang. Tulis, tulis. Saya baca dekat korang tulis tag ni je.
Todak Leg. Todak Leg, eh mana Leg? Saya ngelag ke? Lag. Wei, nama-nama ni saya panggil dekat tag ni je guys. Manalah saya nak ingat nama diorang ni. Ini saya panggil Lag, ini saya panggil Jen, ini saya panggil Anomali, ini saya panggil Wan. Ah. Ye. Wall top 1 tap-tap screen. Top 1 tap-tap screen. Sekejap, saya pergi toilet je. Sebentar dah tunggu SkiBD je. Siapa lah ni? Wong or Kaido Jena? CKBD. What the Sigma? Mana CKBD? Okay. Skor ni CKBD dah masuk. Hormat King Top Screen. Live je lag. Live lag ke? Live lag. Live nge-lag ke guys? Live ada nge-lag ke? Lapun. Hai. Tanjung Goke je. Haa. Tengok okey je ha. Wadi cakap okey je. Line korang ni, line korang kot. Okey, ready. Budak fail. M2. Ngelag, saya tengok pun tak ngelag pun. Lag. Korang tutup, korang masuk balik. Korang keluar dulu titi tu, lepas tu korang masuk balik. Line sopo sendering tu. Okey, sekejap, saya tunjuk. Saya tunjuk kat korang eh. Saya tengok tak lag pun. Ada lag tak? Tak ada ngelag. Alright. Mom X lag pun dari Tad. Haa, tak lag pun. Okay. Go. Boom, kena scam. Bang, kena, saya kena scam, bengong. Bengong. Okay guys, kita pergi ke round yang kedua guys. Round yang terakhir untuk petang ini guys, sesi petang ini. Perlawanan di antara pasukan Kroni CKBD bertemu dengan Kroni Kuza. Itu dah bintang-bintang Delmot War, bintang-bintang dan jagoan Umi. Jagoan Umi. Manakala pasukan Kroni Kuza diwakili oleh Lex God, Jen, Anomaly One dan Just One. Alright, match yang kedua guys. Match yang kedua, pertemuan kedua-dua pasukan ini. Lock.
Alright, kita lihat round yang pertama, match yang pertama. Round yang pertama, match yang pertama. Jagoan Umi, Jagoan Umi. Let's go, Genwa, Genwa. Oi, dapat. Dapat Zilmut War dan akhirnya juga dijatuhkan Anomali. Dan let's go saja yang tinggal untuk pasukan Kuzai ini, 2 lawan 3. Let's go dijatuhkan Anomali. Anomali once, tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kuza. Itu dia. Itu dia, 1 lawan 1 guys. 1 lawan 1, Anomali. Anomali once, dan itu dia dilobikan oleh Jagoan Omi. Nampaknya kemenangan yang pertama untuk pasukan Kronik CKBD. Satu kosong. Satu kosong. FNWMRT titik berpetik terbalik S2E. Ada orang kata dia X-Lug. Lug ni loading. Apa korang kata lag? Mana ada lag? Okey je. Ha, loading. Apa yang loading? Lug. Apa yang loading? Loading. Bengong dia. Eh, tak puas hati saya. Apa yang loading? Ini okey je, ha? Ha, korang tengok lag ke tak lag saya punya. Ha, dia orang saja-saja kot ni. Alright, kita lihat bintang-bintang. Bintang-bintang berkelipan berjaya untuk diselamatkan. Let's go juga telah jatuhkan di situ. Anomali once and one saja yang tinggal untuk pasukan Kuza guys. Pasukan Kronik Kuza. 2 lawan 3. Zilmut. Zilmut War berjaya dijatuhkan di situ. Ay, bintang-bintang juga dijatuhkan. Namanya Jagoan Umi tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kuza. Dan akhirnya dilubikan oleh Anomali once. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Kronik Kuza. Cuba end lepas live balik. Cuba end. Eh, saya kena. Awak yang lag, saya yang kena end. Dari tadi live macam ni. Lawan kacung dia. As ni. Ya, macam. Alah macam. Aduh. Mana live? Live apa? Live apa? Alright, kita pergi ke round yang ketiga. Round yang ketiga, pertemuan di antara Kronik Skibidi bertemu dengan Kuza. Kronik Kuza. Awak nge-lag tak, Ken? Awak nge-lag tak, Ken? Awak nge-lag tak? Live awak nge-lag tak? Ken FF, I'm loading. Alright, kita pergi ke round ketiga guys. Round ketiga, Zilmut War. Zilmut War berjaya dijatuhkan. Namanya tinggal 3 orang saja untuk pasukan Kronik SKBD bertemu dengan Kuza. Kronik Kuza 3 lawan 4. 3 lawan 4. It will be the ones. Anomali One dijatuhkan. Dan kita lihat di sini bintang-bintang dan Jagoan Umi saja yang tinggal untuk pasukan Kronik SKBD. 2 lawan. Dan itu bintang di tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kuza ini. Dan kita lihat One berdekatan. One berdekatan. One berjaya dijatuhkan. Dan kita lihat bintang-bintang tinggal berserangan saja untuk pasukan Kronik SKBD. Dan akhirnya dilobikan oleh Gen Wah. Kemenangan yang kedua untuk pasukan Kronik Kuza. Asal loading. Aish. Korang ni biar benar guys. Tak apalah, korang suruh saya live. Saya end live, lepas ni habis ni. Saya end live je lah. Semat do api. Okay, kita pergi ke round yang keempat guys. Airline slow. Kita pergi ke round yang keempat. 2 PM can no boss. Ah, habis makan je lah. Dia makan je lah. Bangit lah.
bug ke? Tak tahulah. Saya okey je, korang yang ni. Alright, kita pergi ke round yang keempat, guys. Round yang keempat untuk pertemuan di antara Kroni Skibidi bertemu dengan Kroni Kuza. Kroni Kuza. Eh, ni kenapa ni? Anomali ni one ni. Anomali one. One, just one. Itu dia dapat, guys. Just one. Gila-gila. Dua sekali, guys. Dua sekali down. Dan itu dia. Itu dia. Mata kelima untuk one. Mata ketiga. Kemenangan yang ketiga untuk pasukan Kuza. Macam manalah korang nge-lag ni? Saya tak tanya yang lelaki, guys. Saya kena tanya yang perempuan. Siapa perempuan kat sini? Dekat view saya ni ada tak yang perempuan? Ada tak? Yang perempuan tu awak nge-lag ke tak? Cuba komen kejap. Spek Afi nak record book. Afi, Afi, Afi. Afi, mana Afi? Afi mana satu? Isha, Isha tak lag. Okay, Isha tak lag. Gina tak, tak bang. Tajak tak lag. Tengok, perempuan semua cakap betul. Korang je menipu. Shoot. Mana, mana satu ni? Mana satu api ni? Anomali. Jen, Jen War, Jen War, Jen War. Jen War dah, dah gone dah. Kejap lagi, kejap lagi, kejap lagi. Kejap lagi, kejap lagi. Sobar, sobar, sobar. Kita pergi ke round yang kelima. Round yang kelima untuk pertemuan di antara Kronik Skibidi bertemu dengan Kronik Kuza. 3 lawan 4 je. Lex squad Anomali. Anomali just one berjaya dijatuhkan. Anomali dan Lex saja yang tinggal. Itu dah Lex dapat jagoan Omi. Dapat meluapkan jagoan Omi. Terus meluapkan di situ. Nampaknya dan dia dapat Zir lagi. Dia dapat Zir dan Anomali. One tinggal berserangan saja untuk pasukan Kronik Kuza. Hai, dia angkat one. Dia dapat angkat once. Once berjaya diangkat. Kita lihat 2 lawan 2. 2 lawan 2. Itu dia dapat lagi satu. Dan kita lihat di sini Zil Mode 1 dan bintang-bintang saja yang tinggal untuk pasukan Kroni Skip ini. Jaduh benda dan 1. No, tu. Gila-gila lawan. Tu. Kena pemerah, guys. Lain macam, guys. 1. Nampak sangat. 1. Gila lah. Tembok punggung. Tembok punggung ke merah, guys. Tembok punggung pemerah. Wih, dahsyat lah. Dan itu dah, guys. Kemenangan yang keempat. Kemenangan yang keempat untuk pasukan Kroni Kuza. Fire. Gila kan, kawan tu kenuk tembok punggung merah. Dahsyat. Dahsyat kan, dahsyat, dahsyat. Dahsyat, boy. Terus, seronok juga tengok kan. One dengan 6k 2000. Anomali, Anomali 6k juga 2000. Fire. Okey, kita pergi ke round yang ke-6. Round yang ke-6, guys. Pertemuan di antara Kroni Skibidi bertemu dengan Kuza. Perkedudukan mata sekarang 1-4. 1-4. Dia kita tengok one je. Oh, no, dia punya, dia punya ni, dia punya aim dia. Aim dia paru, guys. Mana ada kuning? Ah, tu. Merah semua, guys. Merah menyala. Oh, tengok kena ah, tengok kena ah, dia tembak yang kena eh. Tengok dia tembak yang kena. First blood. Alah, dia tak tembak ah. Dia tak tembak yang kena, guys. Zil. Ha. Oh, wah, merah. Auto headshot, bos. Ini auto headshot ni. Gila lah. Ini auto headshot ni, guys. Ada ke file kalau ni auto headshot? Adi. Ada eh? Adi. Dia bukan cheat lah, dia pakai file. Alamak, kena tuduh file pula. Awak tengok, awak tengok ah, Huan ah. Ah, itu kuning. Ah, first time saya nampak kuning. First time saya nampak kuning. Ah, tu merah nampak. Ah, tu merah nampak. Ah.
Nampak tak? Nampak tak gey. Saya tak cakap, cuma saya terkasima lah, terkasima. Sebab aim dia merah-merah guys. Saya terkasima, terkejut. Sebab dia satu kan, masa kena dia tembak punggung pun merah guys. Dia tembak punggung pun merah. Lain macam. Saya tak tuduh, tapi saya nampak lah, saya tengok. Alright, itu dah Gen War tengah berserangan saja untuk pasukan Kuza, Rony Kuza guys. Salibah satu, satu lawan dua. Kita lihat Gen War tak lobby lagi. Korang boleh nak apa? Nak buat konten. Kita tengok Kuza, Gen War. Gen War satu lawan dua guys. Satu lawan dua nampaknya. Dengan berjaya untuk merangkatkan Rony SKPD. Adakah dapat jaya untuk meratakan Kron Skip ini? Satu lawan dua. Tengok, Gen War dia ada kuning juga. Gen War, okey. Dia ada kuning jugalah. Satu, dua guys. Satu lawan dua. Mampukah Kuza menewaskan Kron Skip ini berseorangan sahaja? Gen War? Nampak? Dia ada tambah dua kuning dengan merah. Kuning, merah. Gen War! Adakah berjaya untuk di... Nampaknya dia dilobikan oleh Jaguan Ome. Mata yang kedua untuk pasukan Kroni CKB ni. Apa beza file dengan cheat? Baru tahu ni. Saya pun baru tahu. Yang saya tahu cheat je. Ya, dia kata file, dia kata panel. Saya tak tahu yang tu. CKBD. Cheat saya tahu. Buat apa pakai file kalau file dengan panel. Apa beza yang dengan cheat saya tak tahu. Rasanya sama aje. Apa beza dia? File panel. File panel. Apa beza dia? Siapa pakai file? Saya nampak kalau tak tahulah kan, tak tahulah saya tengok Wan. Wan punya aim ni lain macam kan. Kalau cerita apa beza? Kalau cheat tak aman sangat, kalau file aman. Tapi tujuannya sama ah. Tujuan yang sama. Kalau nak auto headshot dapat. Kalau pakai cheat dengan pakai file, tujuan dia kena juga kan. Ialah kejauhan dia tu. Tu nampak oh. Tengok. Wan Dia punya aim. Ui, alamak dia jatuh. Dia jatuh. Anomali. Satu anomali. Anomali dijatuhkan. Gen War dan Let's Go saja yang tinggal untuk pasukan Kroni Kuza. Dan itu dah bintang-bintang juga tengah berserangan saja untuk pasukan Kroni Skip ini. Mata yang keenam untuk pasukan Kroni Kuza. Mata akhir untuk pasukan Kroni Kuza. Tapi sama je dengan Cik. Boleh kena detect dengan Grenam. Boleh? Ya, boleh. Kalau dia pakai app kedua, Garena kompon boleh trace. Itu je. Kalau kita buka app kan, kita buka app satu, lepas tu kita buka Free Fire, dia ada app yang kedua tu kan. Yang satu kita buka mula-mula tu kan, dia akan detect. Kalau ada orang report, dia akan detect. Alright, Let's go dijatuhkan di situ nampaknya. Kita lihat Jazwan nampak tu. Dahsyat bos. Dan kita lihat di situ nampaknya Gen War dan Anomaly One saja yang tinggal untuk pasukan Kuza. Pasukan Kroni Kuza. Nampaknya dia dapat jatuhkan satu bintang-bintang. Gen War dan Anomaly saja yang tinggal untuk pasukan Kroni Kuza. Anomaly dijatuhkan. Gen War tinggal berserangan saja untuk pasukan ini. Dia dapat satu bintang-bintang. Dapat satu bintang-bintang. Gen War satu lawan dua guys.
Nanti kat keluang tunggu Bukati ya. Satu lawan tiga guys. Satu lawan tiga. Jen dah ada juga guys. Kelemahan dengan yang ketiga untuk pasukan Kroni CKB ni. Nanti kat keluang tunggu keluar arm adalah ni nak training je. CKBD. Nanti laga fail. Eh, can I have? Fail lawan fail. Fail lawan fail. Fail lawan fail. Saya rasa file tu, contoh dia file tu, dia ada satu code tau. Satu code dia copy, dia paste dalam dalam file Free Fire tu kan. Dia bukan app kan. Contoh lah. Contoh. Saya tak tahu, saya tanya korang. Betul tu. Dia ambil dekat setting tu. Dekat file Free Fire, dia ambil satu code, dia letak dalam file tu. Betul-betul tampal kat media dia amat. Faham. Betul tu, tahu juga. Okey. Dia kata file. Kalau file macam tu lah. Alright guys, kita pergi ke round ke-10. Kita pergi ke round yang ke-10. Jadi dia tak pakai app yang kedua lah. Betul lah. Memang tak dapat lah. Memang tak dapat trace lah. Betul. Boleh pakai. Dia memang boleh pakai kalau tak ni. Bukan memang boleh pakai, memang tak boleh trace. Tak mesti ada pakai. Memang tak boleh trace. Mesti tak mesti ada pakai. Saya pakai. Kalau saya pakai, saya tak noob lah macam sekarang ni. Lawan apa semua kalah guys. Saya nak menang buat apa? Saya nak menang buat apa? Dah bukan dapat apa pun. Saya bukan nak jadi pro player ke, pergi mana-mana ke, entah. Kalah. Menang. Alright, kita lihat jagoan Umi. Anomali dijatuhkan dari sudah. Anomali 3 lawan 4 untuk pasukan Kronis Kibidi dan Kroni Koza. Saya lebih seronok tengok Wan ni guys. Let's go dan Jen. Wah, saja yang tinggal untuk pasukan Koza ini. Jen, wah, dapat angkat once. Dapat mengangkat Wan. Kita lihat Wan dijatuhkan sekali lagi. Jen Wah dapat jatuhkan siapa tu? Jagoan Umi. Satu lawan satu. Zil Mode Wan. Alamak. Luar zone. Tak boleh keluar. Dan akhirnya kemenangan yang keempat untuk pasukan Kroni CKBD. Aku boleh ikut ke Diana? Awak nak ikut pergi mana Diana? Saya nak pergi makan apa ni. Saya pergi makan. Awak nak ikut? Keluar orang dah mati tu. Ya, betul. Todak buat last selection. Alright, kita pergi ke round yang ke-11. Round yang ke-11. Ditandi G Wix tunggu. Selection. Aduh. Alright, kita pergi ke round ke-11. Round yang ke-11 untuk pertemuan di antara Kronis KBD bertemu dengan Kuza. Rony Kuza. Let's go. Di sekarang kan adakan berjaya untuk dijatuhkan. Sempat untuk pada bagit Jen War Ejran Limita Bintang dan Zil Mode War saja yang tinggal untuk pasukan ini. Dia dapat anomali. Dapat menjatuhkan anomali. Itulah bintang-bintang Ish juga dijatuhkan oleh Jen War. Nampaknya dapat guys. Dapat tinggal seorang saja untuk pasukan bintang-bintang. Dan akhirnya dilobikan di situ. Kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua untuk pasukan Kroni Kuza di antara pertemuan di antara Kroni Skibi ini bertemu dengan Kroni Kuza. Kita lihat Just One berjaya untuk mendapatkan MVP di match kita yang kedua ini. Kita lihat kemenangan 7-4 untuk pasukan Kroni Kuza. Dengan itu, kemenangan diberikan kepada pasukan Kroni Kuza dengan kemenangan 2-0 ke atas pasukan Kroni CKBD. Sedangkan ada banyak tim nak tadi player dan kita. Bukan, saya tak buat dah, saya tak nak buat dah tim tournament. Okey. 2 game je kan?
Dua game je kan? Yeay. Kalah tu dua panel. Kalah tu dua panel. Cari buat apa tu? Saya tak untuk untuk grill, untuk grill. Untuk grill. Paris we. Okey, ramai ke? Okey. Bagi masa Paris, wahai saudaraku. Bagi masa untuk bukan saya pergi makan jap. File, tapi memang file. Bukan tuduh file Paris, tapi memang file. Si Afi Kitna. M3 ke tak ada lah, habis lah. M2 je. Dia mungkin 2 game je. At Paris Jen Disney Afi Kitna. Okay. Alright, saya mohon undur diri lah. Saya nak pergi makan lah. Makan tengah hari. Saya nak pergi makan tengah hari, guys. Dah pukul 5 dah. Alright, guys. Kita... Eh, alamak.